Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara membagikan link YouTube ke status WhatsApp. Cara ini sangat efektif untuk menambah viewer dan jam tayang YouTube. Sebelum saya mulai tutorialnya, jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe agar channel saya ini semakin berkembang. Terima kasih. Baik, kita mulai. Untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke YouTube terlebih dahulu. Setelah itu, misalkan di sini saya ingin membagikan sebuah video musik. Saya langsung saja ke pencarian. Saya contohkan, misalkan channel yang ini saja, terus enter. Dan kita masuk ke channelnya. Setelah masuk ke channelnya, kita pilih video mana yang ingin dibagikan ke status WhatsApp. Misalkan saya ingin membagikan video yang ini. Langsung saja diklik videonya. Setelah itu, klik yang bagikan. Setelah masuk di menu bagikan, kita pilih WhatsApp. Kemudian, klik status saya. Dan enter. Nah, ini sudah masuk ke status WhatsApp. Sekarang saya ingin mengganti warna backgroundnya. Klik yang ini. Saya pilih warna yang ini saja. Dan yang tengah ini, kalau ingin mengganti hurufnya, saya pilih huruf yang ini saja. Dan teman-teman, agar orang yang melihat link video kita mengetahui apa isi video, tulis saja di bawah link, klik tanda ini. Terus kasih keterangan di sini. Misalkan saya kasih tanda seperti ini. Kemudian keterangannya, video. Kemudian langkah terakhir, enter. Nah, sekarang link video YouTube-nya sudah berhasil dibagikan ke status WhatsApp. Sekarang kita cek di status WhatsApp. Kita keluar dari aplikasi YouTube. Kita cek di WhatsApp. Kita cek di status WhatsApp.
Nah, ini dia link YouTube-nya sudah berhasil dibagikan di status WhatsApp. Jadi, ketika orang mengklik link ini akan keluar gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Dan jika linknya diklik lagi, maka nanti akan diarahkan ke video yang kita bagikan barusan. Demikianlah pembahasan mengenai cara membagikan link YouTube ke status WhatsApp. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar saya bisa memberikan video yang bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.